guys, kita itu bakal ke atas, jadi kayak ada istana gitu di atas. Nah, pengalaman waktu lagi di Paris, kita nggak ketemu buat yang kereta buat naik ke atas. Nah, kalau di sini kita udah cari-cari informasi dan kita bisa naik ke atas pakai kereta. Udah gitu, akhirnya, tapi ngantrinya lumayan guys. Ya, Zak. Antrinya lumayan panjang banget. Kalau kalian bisa lihat, itu sampai di situ dan kita harus masuk sini. Ya. Tuh, antriannya lumayan, ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita nanti. Ya. Dari Indonesia, Bu. Apa? Oh, permisi. Dari Indonesia? No, Indo. Bapak? Dari Jerman ya? Jerman? Jerman? Indonesia, Indonesia? No. Guys, kita udah ada di lantai 1. Lantai 2, ya. Okay. Ini masih setengah jalan. Masih lebih tinggi. Ya, of course masih lebih tinggi. Eiffel Tower ini mini, ini Eiffel Tower, ya. So, Mama Didi bakal kasih kalian view sekelilingnya bagaimana. Ya, oke. Okay. Lucy pertama dari church-nya like ini ya. In front ya, like in full, nah. In front ya. Kita istirahat dulu, guys. Menuju lantai yang kedua. Lihat deh, tangganya kecil kan? Tuh, ya. Seperti itu. Napas semua. Muka ambil napas semua. Oke. Okay. Kita lanjut lagi, yuk. Guys, kita nggak ngambil foto ya karena ini serem, shaking gitu. Di atas tinggi banget, jadi saya mau turun aja. Ya, yeah, go down, shaking too much. I will go down. Thank you.
One hour later. Habis nanjak, makan dulu guys. Makan pizza. Moza. Kita makan dulu ya. A few moments later. Biar ada di kita ada di apa namanya depan castle, kita akan menuju ke sana ya, kita lihat nanti perjalanannya. Oke, karena kita sudah kenyang guys. Oh, ini crown-nya nih. Here.
Yeah, hello, good. Usap-usap sayang. Tadi tuh kita ke istana yang di atas itu tuh ya. No, ya. Yang tadi itu kita ke sana. Jadi ke istana yang di atas itu. Sekarang kita di sini, kita juga ke Truming di sana, tumpeng menara, menara yang di sana yang kayak menara Eiffel. Sekarang kita ada di jembatan terkenal di sini di Praha. Yang banyak historinya. Panas banget. Bener-bener panas. Jembatan terkenal tuh katanya di sini. It's really good. Tadi beli ini tuh. Tadi Moza beli ini tuh. Musimy jeść, to kręcone na tym guys, karena Papa Tom pinggangnya sakit sama kakinya sakit, jadi kita nyari tempat untuk duduk dan minum sebentar dan snacking gitu. Mau masuk restoran, kita gak terlalu lapar karena tadi habis makan ngemil pizza tadi. Gimana? Jadi masih kenyang. Jadi kita cuma nongkrong di sini, minum terus ya. Liatin orang-orang jalan seperti itu. Mau lihat depan kayak gimana nih? Mama Dini kasih tahu ya di depan gimana. Kayak gini. Tuh, liatin orang-orang jalan. Snack Moza juga lagi makan. Snacking aja kita. Hah?